Anda channel. Di sini saya akan mengulas ya sedikit tentang bagaimana cara untuk melakukan pemberian lampu variasi ya. Untuk pemberian lampu variasi pada sepeda motor Vario tipe 150 LED. Di mana lampu variasi ini nanti difungsikan untuk menambah tampilan yang lebih cantik, kemudian nanti juga akan menambah elegan ya untuk kendaraan tersebut, sehingga si pengendara akan tambah apa ini ya, keren ya, dan juga tambah mantep pokoknya gitu guys. Oke, kita simak saja video berikut ini guys. Pertama kita lepaskan ya untuk cover body depannya. Untuk kita lepas ya, kita lakukan pembongkaran semua baut-baut yang berkaitan tentang body tersebut harus kita lepas, dan jangan sampai masih ada baut yang menempel. Oke guys, kita simak langkah-langkah pada proses pembongkaran bodi motor depannya. Oke, setelah terlepas guys ya, kita juga jangan lupa melepas untuk kabel penghubung lampu-lampunya, harus kita lepaskan dulu ya, baru kita bisa mengeluarkan dari bodi kendaraan. Oke, setelah itu kita lepas untuk lampu depannya guys ya, untuk unit lampu depan. Setelah kita lepas ya, nanti kita melakukan pembongkaran pada mika kaca lampu depannya ya, kita harus bongkar ya dengan cara menggunakan air dryer guys, dan juga kita gunakan bensin ya nanti. Kemudian kita cukil pakai obeng gitu guys ya, karena pemasangannya nanti untuk lampu alisnya atau lampu variasinya itu di dalam reflektor ya, di dalam reflektor, sehingga nanti yang tampak itu hanya sinarnya saja ya, yang tampak adalah sinarnya saja. Kita gunakan hair dryer untuk melepas mika kaca lampu depan ya, karena di situ ada apa ini, silen ya atau lem perekat, itu harus kita keluarkan dulu. Nah, setelah semuanya sudah terpanasi ya, kemudian kita tarik keluar ya untuk mika kacanya ya. Setelah semuanya sudah terpanasi, kemudian lemnya sudah lepas ya, kita lepas mika kacanya. Oke guys, setelah kaca terlepas, lalu kita lakukan pembukaan ya, pembongkaran pada reflektornya ya, reflektornya. Oke guys, nah reflektor itu harus kita lepas juga, karena nanti pemasangannya itu di bawah reflektor ya guys. Jangan lupa baut pengikatnya juga kita lepas semuanya ya. Kemudian kita pasang lampu alis ya, lampu alisnya pada bagian dalam reflektor ya, yaitu bagian dalamnya. Oke guys ya, seperti ini untuk penempatan pemasangan lampu variasinya guys. Ya, nanti setelah pemasangan lampu ini selesai, kemudian kita lakukan penyambungan ya, penyambungan kabelnya. Kita hubungkan ke lampu kota ya, untuk biar bisa ketika lampu hidup dia akan menyala.